Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan babak semifinal Voli Kapolri Cup 2024 hari ini dari sektor putra dan putri, lengkap serta bagian pertandingan dan jadwal pertandingan selanjutnya hari ini. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Kapolri Cup 2024 hari ini dari babak semifinal Kamis 10 Oktober 2024. Kalimantan Barat sukses menaklukkan lawannya Sulawesi Tengah dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan ini, Kalimantan Barat berhasil melaju ke partai final. Sementara itu, hasil pertandingan semifinal putri lainnya, Jawa Timur berhasil mengalahkan lawannya Kalimantan Selatan dengan skor telak 3-0. Berkat kemenangan ini, Jawa Timur berhak melenggang ke partai final. Sementara itu, hasil pertandingan semifinal dari sektor putra, Jawa Timur berhasil mengalahkan Kalimantan Selatan dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, Jawa Timur berhak melaju ke partai final. Jadwal pertandingan selanjutnya hari ini, semifinal putra mempertemukan Jawa Barat versus DKI Jakarta pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan video.com. Berikut ini merupakan bagian pertandingan di babak semifinal menuju partai final Voli Kapolri Cup 2024 sektor putri. Kalimantan Barat yang sukses mengalahkan Sulawesi Tengah berhak melaju ke partai final dan akan berhadapan dengan Jawa Timur yang sukses mengalahkan Kalimantan Selatan di partai semifinal tadi ya guys. Berikut ini merupakan bagian pertandingan di babak semifinal menuju partai final Voli Kapolri Cup 2024 sektor putra. Jawa Timur yang sukses mengalahkan Kalimantan Selatan berhak melaju ke partai final dan akan menunggu pemenang di partai semifinal lainnya antara Jawa Barat atau DKI Jakarta ya guys. Adapun jadwal pertandingan di babak final Kapolri Cup 2024 sektor putra dan putri akan digelar pada Sabtu 12 Oktober 2024. Nah, kalian dukung tim mana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.